Assalamualaikum, selamat siang. Hari ini hujan ya. Dari semalam hujan, tapi hujan berhenti gitu. Kita mau masak ya, buat telur gulung untuk bocil kesayangan yang bikin jengkel. Ini dipanasin dulu. Aku kecilin dulu deh api. Gimana kabarnya hari ini? Apakah di tempat kalian juga hujan? Karena ini sudah memasuki musim penghujan ya guys. Mau gimana lagi ya, kalau waktunya musim panas ya panas, kalau waktunya musim hujan ya hujan terus. Ini guys, aku dua telur, yang satu telur ayam kampung, yang satu ayam negeri atau ayam lenor ya. Aku aduk dulu. Anakku itu yang kecil nggak suka makan sayur ya, dulunya suka, tapi berhubung waktu itu aku lagi ada kena musibah ya, masuk rumah sakit satu mingguan, yang ngurusin itu Pak Su ya, jadinya ya begitulah, tahu sendiri kan kalau laki itu ngurus anak nggak kayak kita mak perempuan. Aku ngocoknya salah, harusnya pakai sendok, malah aku pakainya. Nah, lagi main, nah ini aku itu dulu, nanti baru dipanggil anak. Apa hujan ya? Kita mau keluar mau. Kita kocok-kocok sebentar ya. Maulah, tapi kuotanya nipis. Ntar aku ratain dulu minyaknya. Kali ratain kita aduk lagi, masukkan telur sedikitnya. Terus kita gulung-gulung seperti ini ya guys. Kita gulung-gulung ya guys. Nah, kelihatan nggak guys? Kurang itu sedikit ya. Nah seperti ini. Jadi satu. Kita gulung lagi. Susah. Kurang jadi ya guys, nggak apa-apa lah. Edukasinya nggak jadi. Kurang bersalah ya. Aku kalau lihat-lihat yang di YouTube itu sama abang-abang yang jual itu bagus jadinya. Ini aku kok kayak gini ya jadinya ya. Ada yang ketinggalan. Ini gasnya mau habis ya, kok nggak berkembang dia nggak mau berkembang. Yang ini gagal guys, yang ini gagal. Banyak yang gagal, nggak apa-apa lah ya, buat bocil diserok dulu. Yang nggak tahu diserok dulu, nanti maknya yang makan. Kita coba lagi, biasanya jadi, nggak tahu ini lagi mager apa ya. Hmm.
segini kali ya. Telur gulung disukai semua kalangan, anak kecil suka, aku pun juga suka sebenarnya. Yang nggak jadi aku itu serok aja ya, suaraku masuk nggak sih karena hujannya deras termasuknya. Tangan dua yang maju, aduh. Lagi ini tutorial yang benar-benar membanggakan. Jalan gimana nih, kita bantu deh biar jalan. Aduh, bener-bener semi gagal, kita masak otak-otak. Ini aku takut jedor meledak kayak bom, nanti aku isi dulu deh, aku tutup ya. Ini kalau nggak digoreng nanti dia mubazir. Aku takut dia jedor-jedor. Lalu kita bakal sosis. Ini kesukaan anak-anak. Bukan kesukaan sih, kalau mamanya enggak kenal mamanya ya dia suka. Tapi enggak mau apa-apa. Kita belah jadi dua aja lah ya.
kita masukkan. Masukkan lagi. Dan ini telur gulung tadi. Nah, mantap ya guys. Ini tadi kayaknya gasku mau habis ya. Ini maknya nanti yang ngambil. Iya, kayaknya gasku mau habis. Ya. Enak kan? Hujan-hujan makan yang anget-anget, gorengan pula. Siapa sih yang nggak suka yang digoreng-goreng? Yuk, cus. Nah, telur gulungnya sudah matang. Dapat berapa biji nih? 2 telur. 1, 2, 3, 10. Mungkin kalau di abang-abang lebih dari 10 ya. Karena kita ini makan sendiri. Jadi, serengal.